Isna Raisa Munira binti Majlis, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Malaysia merangkap Ahli Parlimen B169 Kota Belud. Yang berhormat Puan Jennifer Lasimbang, Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah merangkap Adun N20 Moyok. Yang berusaha Encik Henry Idol, Pegawai Daerah Penampang merangkap Pengerusi Majlis Daerah Penampang. Yang berbahagia Datuk Honosius Datuk Alfred Boswin, Pengerusi Koperasi Pembangunan Desa merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengindahan dan Kecantikan Bandar Majlis Daerah Penampang. Yang berusaha Encik Lloyd Santana, Datuk Honosius Boswin, Pengerusi Penganjur Program Dongon Christmas Wonderland and New Year 2020, semua tetamu jemputan khas, para peserta program, para penduduk daerah Penampang, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kopi Wasian, salam sejahtera dan selamat datang kepada semua hadirin, khususnya yang berhormat Puan Isna Raisa Munira, Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Malaysia serta rombongan ke majlis ini. Bagi pihak Wira Warisan Bahagian B174 Penampang dan juga warga Penampang, saya amat berbesar hati dan merakamkan penghargaan kepada yang berhormat Puan Timbalan Menteri yang sudi hadir ke Bandar Dongon pada malam ini untuk merasmikan program Dongon New Year 2020 Celebration ini. Majlis pada malam ini adalah acara kemuncak bagi program Dongon Christmas Wonderland and New Year 2020 yang telah bermula dari 13 Disember sehingga 31 Disember 2019. Program tersebut berjaya dilaksanakan hasil kerjasama di antara Jawatan Kuasa Pengindahan dan Kecantikan Bandar Majlis Daerah Penampang dan Wira Warisan Bahagian B174 Penampang. Dalam hal ini, saya amat menghargai kerjasama, sumbangan serta tajaan dari semua pihak terbabit untuk menjayakan program tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah mencadangkan kepada kerajaan agar program ini dijadikan sebagai salah satu acara tahunan di daerah Penampang. Kita berharap melalui program tersebut, ia akan meningkatkan lagi penyertaan rakyat dalam pelbagai program pembangunan di negeri Sabah, terutamanya memupuk minat keusahawanan di kalangan golongan belia di daerah Penampang. Seperti mana yang kita semua ketahui, tahun 2020 juga adalah tahun melawat Malaysia dan kita berharap daerah Penampang juga akan menerima limpahan ekonomi dari kunjungan para pelawat asing ke negara kita nanti. Kita berharap melalui program ini, ia akan memupuk sikap positif dan kerjasama di kalangan para penduduk di sekitar Bandar Dongon untuk menjaga kebersihan, kecantikan dan keceriaan Bandar Dongon ini. Kita anggota-anggota Wira Warisan Penampang menyokong penuh usaha-usaha pucuk pimpinan kerajaan untuk meningkatkan kemajuan rakyat dan negeri Sabah. Kita juga berharap dapat bekerjasama dalam program-program anjuran Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar pada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak menganjur, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan untuk menjayakan program ini. Segala kekurangan dan kelemahan semasa kami menganjurkan program julung kali ini akan dinilai dan dijadikan input berguna dalam melakukan pembaikan-pembaikan ke atas penganjuran program ini pada tahun hadapan. Pelbagai aktiviti telah diatur untuk memeriahkan suasana program pada malam ini. Malah, kehadiran YB Timbalan Menteri juga telah menceriakan lagi suasana program ini. Semoga anda semua terhibur menonton semua aktiviti tersebut sempena program Dongon New Year 2020 Celebration ini. Akhir kata, selamat menyambut tahun baru 2020. Sekian, terima kasih. Kota Wadah. Begitu mantap sekali. Kopi Wasian, salam sejahtera, very good evening, especially to YB adik kesayangan
YB Isna Raisa Munirah binti Majlis selaku ahli parlimen P169 Kota Belud, dan sangat bangga menjadi seorang timbalan menteri di peringkat persekutuan iaitu Menteri Tenaga Teknologi Sains Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Panjang ni, syarat betul ini dia punya susunan. Kepada Yang Berusaha Encik Ian Mahendra Krishnan, pengurusi penganjur untuk malam ini, dan juga Ketua Wira Penampang yang sangat dikasihi dan disayangi, Yang Berbahagia Datuk Honorius Datuk Alfred Boswin, penasihat program sepanjang program berada di Dongongon Christmas Wonderland. Beliau juga merupakan pengurusi Koperasi Pembangunan Desa, pengurusi Jawatan Kuasa Pengindahan dan Kecantikan Bandar di Majlis Daerah Penampang. Kepada Tuan D.O., Tuan Henry Dol, kepada semua ahli-ahli majlis ataupun kaunselor, kepada pengurusi promosi MPKK, saya sedang mencari mana sudah PPM saya yang saya kasihi, dengan CDO, dengan semua jemputan-jemputan penaja-penaja dan juga jawatan kuasa penganjur, khasnya Tepinai Adik Lloyd Boswin yang telah saya rasa banyak belajar dalam perjalanan menganjurkan program ini. Dan kepada tuan-tuan, puan-puan, inai-inai, mamai-mamai Tepinai Kongabi, salam sejahtera Om Kopi Bersian di Tuteng Senan. As we gather this evening, we are here to say goodbye to 2019. And of course, it's time for us to welcome the year 2020. We, especially for tonight, we give thanks to God because He has given us a wonderful day, good weather. Beberapa hari sepanjang masa kita menganjurkan, ada banyak masa hujan dan kita takut, tetapi hari ini Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita satu masa yang begitu indah sekali dengan cuaca yang baik. Dan saya rasa sepanjang tahun 2019 ini, pada malam ini, adalah masa untuk kita membuat reflection ataupun masa untuk kita membuat sedikit renungan apakah yang telah berlaku sepanjang 2019. Dan saya rasa banyak telah kita lalui bersama, especially to my dear friends who are in Parti Warisan Sabah in Penampang. Thank you all. Saya dipahamkan Yang Berhormat Ahli Parlimen kita Datuk Darul Liking telah berada bersama-sama kita petang tadi, dan saya amat, kita sangat berharap beliau Yang Berhormat Darul akan bersama-sama kita lagi sebentar lagi. Dan bagi saya, tahun 2019 telah memberikan banyak peluang untuk kita. It's a very rewarding year for me because telah banyak memberikan saya peluang untuk mendekati masyarakat, khasnya dengan pengurusi-pengurusi MPKK di setiap kampung, ketua-ketua kampung, councillors telah bekerjasama, telah banyak bertumpus-lumus untuk melihat apakah masalah-masalah di kampung. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana kita bersama-sama dapat menyelesaikan masalah tersebut untuk pembangunan kita, dan khususnya di kawasan Moyo dan di Penampang ini. Dan saya juga sangat bergembira sebab semua MPKK, ketua kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat, unit PPM, ya, UPPM Moyo ini telah nampak sangat kerjasama yang begitu erat di antara satu sama lain seperti satu keluarga yang besar. Dan memanglah kadang-kadang dalam satu keluarga itu ada masa kita kurang puas hati dengan saudara ataupun adik-beradik kita, tetapi kita ambil masa itu untuk berkenal-kenalan dan juga supaya kita dapat memperkuatkan lagi hubungan antara satu sama lain. Dan saya rasa banyak konsultasi ataupun sesi di mana kita dapat berkenal-kenalan, di mana kita dapat bertukar-tukar pendapat itu, disitulah kita dapat membina, kita dapat membangunkan kawasan kita sendiri. Dan saya lihat banyak gotong royong telah dilaksanakan di setiap kampung dan banyak events, ya, banyaklah
Pagi-pagi suruh saya jalan pergi flag golf jam 6 pagi. Ay, tapi tidak juga pernah kurus-kurus. Sebab banyak juga aktiviti seperti potluck dan fellowship ya. Jadi saya berharap pada tahun yang akan datang kita teruskan dengan apa saja yang kita laksanakan dan kita memastikan ya kita bukan saja fokus kepada bagian pembangunan infrastruktur tetapi sebagai pembantu menteri pelajaran dan inovasi negeri Sabah adalah sangat penting untuk kita membangunkan human capital kita ataupun sumber manusia kita. Jadi perkara ini hanya dapat kita laksanakan jika kita mempunyai close relationship with all our federal counterparts. Ya, ada sepertilah kementerian-kementerian kita di mana orang-orang Sabah sendiri seperti MITI, seperti MOTEC ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan of course MESTEC ya. Di mana saya ingin berterima kasih kepada MESTEC yang telah memberikan contribution ataupun sumbangan kepada Pesta Rakit 2019. Dan kita harap MESTEC akan terus memberikan sumbangan sebab itu adalah sebagian daripada program kita untuk memastikan kita meningkatkan kesedaran berkenaan dengan penjagaan alam sekitar. Jadi kita harap tahun 2020 ini membawakan lebih banyak keceriaan, harapan yang lebih tinggi, pembangunan yang lebih cekap dan mapan lah. Bukan saja pembangunan itu semua nampak, tapi yang tidak nampak pun ya mestilah mapan. Jadi oleh itu saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program sebenarnya daripada 13 Disember lagi sehinggalah kemuncak atau malam terakhir kita bersama-sama di kawasan ini untuk meraihkan Christmas dan juga Tahun Baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Isna Raisa Munira kerana sudi datang ke Pinampang. Kita beri dia tepukan dulu. Sudah lebih kurang 10 tahun bersama-sama dalam perjuangan dan akhirnya sangat bangga bila melihat seorang anak muda daripada Ketebelun ya, seorang Sumandak Mantan Ketebelun ni lo mendapat posisi ataupun jawatan yang sangat penting di negara kita. Jadi sekali lagi I want to wish all of you, for those who I didn't meet before, a very blessed Christmas and may New Year brings more hope, more joy and may you all be all a blessed with good health. Thank you. Patuhuan dan Ogi Ina.